Oke, assalamualaikum sahabat tani. Kali ini saya akan memperkenalkan jenis padi makonga. Ini tanahnya mulai retak, tapi sudah kami usahakan air menggunakan pompa air. Ya, jenis padi ini rata-rata kami tanam, dia agak pendek pohonnya, tapi sangat bagus. Ini agak jarang di tempat kami karena ini padi kecil, umur kecil. Usia padi sampai panen sekitar 90 hari, 95 hari. Padi makonga. Dia sejenis M400. Anakannya lumayan banyak, cuma ini dengan pola tanam 51 51, lumayan berdesak sudah. Mungkin bagi kalian yang berminat padi kecil, umur kecil, ini anakan padinya saya hitung mencapai hampir 40. Jadi terlalu banyak pun anakan padi tidak bagus dengan pola tanam ini 51. Tapi karena obat yang dia gunakan, yang kami gunakan ini terlalu bagus, mungkin anakannya sangat banyak. Ini padi usia sekitar 95 hari sudah panen. Dan ini masih sangat pendek, belum menggunakan petinggi batang. Ini tidak lama lagi, ini usia sekitar 30 HST, dan airnya sudah mulai tidak ada lagi di lahan, tapi sekarang lagi menaikkan menggunakan pump air. Oke. Ini sudah menyemprot 2 kali. Dia kebanyakan padi kecil itu daun bawahnya menguning, dan itu susah sekali mencari obatnya. Kami sangat jarang membawa padi usia kecil. Kami lebih suka usia 3-4 bulan, 120 hari daripada ketimbang 90 hari. Seperti yang ramai orang bawa di sini, mencoba membawa M400, tapi kebanyakan gagal karena daun bawahnya kuning dan tidak dapat obatnya. Mungkin kawan-kawan yang tahu obatnya boleh men-sharing di video saya di bawah, siapa tahu berguna untuk petani-petani lain. Oke, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini dia padi makonga. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.